Hartono. Pak Hartono itu, Pak Hartono itu pertama kali bertemu, baik, alim, orangnya kocak, ramah, baik, suka membantu, itu orangnya baik, senang guyon. Pak Hartono sih orangnya baik, senang bercanda dan cekatan. Akrab dengan semua orang, bisa jadi teman, tapi belum bisa jadi bapak. Dan juga sih suka ngasih rokok ke aku. Orangnya cukup ganteng, baik, apalagi terkait masalah nasi bungkus, wah itu hampir tiap hari ya. Tapi baik sih, suka traktir makan. Humoris, mantap. Bentar. Agak kesakilan. Gak bisa diem, pencilaan, pokoknya ribut terus. Gampang dikompas. Jahil, suka godain orang. Orangnya nakal. Dia suka menggoda para wanita. Maaf ya pak. Banyak uangnya. Tapi suka godain juga. Pengennya segala sesuatu terimanya, terima beres gitu. Nggak tahu prosesnya, yang penting beres. Tapi rezekinya banyak. Dan lain-lain lah. Pak, nanti di tempat baru dirubah ya sikapnya ya. Ojo apa? Sering gurau karena kan banyak ibu-ibu di situ ya. Ngasih. Jaga image, Pak. Jangan pencilaan lagi kayak di sini, Pak. Kan sudah jadi kabak PU. Nanti kalau di sana Jaim ya, Pak. Sudah jadi eselon 3. Jaim dikit gitu loh, jadi KBTU. Selamat untuk Pak Hartono menempati di kantor yang baru. Tapi semoga sukses ya, Pak, di tempat yang baru. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sukses selalu. Semoga di tempat yang baru, dengan suasana kerja yang baru, cepat belajar dan pertahankan untuk supel dan humble-nya, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itu saja. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik dan bijaksana. Pokoknya, yes. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga tambah sukses, semoga tambah amanah, berkah, dan bahagia dunia akhirat. Semoga amanah ya Pak jabatannya. Selamat bertugas Pak ya, dadah. Sukses terus Pak Hartono. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Pak Hartono. Jos, selamat Pak Hartono. Pak Hartono the best, the best, the best.